Nah, Smart Viewers, kalau tadi kita udah keliling-keliling dari yang tempat pertama itu Animal of Flowers, lalu yang kedua ada Graffiti of Nature, lalu yang ketiga juga ada Lightball Orchestra. Sekarang kita udah ada di kreasinya yang keempat, yaitu Sliding Through the Fruit Field. Di sini, kita akan berseluncur di mana kita sebagai manusia itu merupakan diibaratkan sebagai sebuah sinar matahari yang menyinari ladang-ladang yang ada di bunga-bunga tersebut. Jadi kalau misalkan kita seluncur, nanti akan ada cahaya sebagai sinar matahari dan juga ladang-ladang yang akan nanti kita seluncur itu akan berinteraksi. Nah, saya mau masuk dulu nih. Untuk itu, saya akan lepas sepatu dulu ya. Di sini ini orang tua dapat meluncur bersama buah hatinya di sebuah seluncuran raksasa. Menariknya, orang tua bisa sekalian mengenalkan anak terhadap buah-buahan yang dihadirkan di sini. Ada berbagai jenis buah dan bunga yang tumbuh di permukaan miring ini, serta bola-bola yang juga memantul ke sana kemari. Dalam instalasi ini, Smart Viewers bertindak sebagai sinar matahari yang siap meluncur menuruni lereng. Ketika tubuh bertabrakan dengan bola-bola, energi sinar mataharimu akan membuat bola-bola terpental ke berbagai arah. Semua bunga dan buah yang dilewati pengunjung yang berseluncur akan tumbuh berwarna. Nah, Smart Viewers, saya mau berseluncur dulu ya. Hitung ya, 1, 2, 3. Nah, Smart Viewers, di sketch aquarium ini kita juga bisa mewarnai dari gambar-gambar yang sudah disediakan. Dan nanti yang udah kita warnain itu akan tersedia di visual-visual yang tertera di sini. Jadi saya mau ambil dulu ya. Yang mana ya kira-kira? Oke lah, saya ambil ubur-ubur aja. Dan satu lagi, untuk satu kertas hanya untuk satu orang. Jadi kita nggak bisa ngambil lagi. Yuk! Nah, Smart Viewers, saya sudah selesai menggambarnya nih, udah mewarnainya. Nah, sekarang kita mau di-scan untuk bisa masuk ke visual ini ya. Halo, Kak. Halo. Nanti gambarnya... Kalau untuk hasilnya dari atas itu ya, Kak, kayak baru nyebur gitu. Oh, gitu. Oke. Oke. Nanti bisa dibawa pulang untuk gambarnya. Oke. Nyebur sini aja. Siap. Nanti lumayan besar sih, Kak. Oke. Nih, dia nih punya aku tadi. Thank you.
Smart Viewers, ini tuh kotak kuning. Kalau misalnya kotak kuning kita pecahin, ikan-ikan bakal datang nih, kita lihat ya. Jadi seakan-akan itu tuh makanannya dia, makanya ikan-ikan pada datang semua.